Nah, kalau yang berikutnya ini menyehatkan jiwa dan raga. Oh, tenang gitu ya. Yes, peace of mind kayaknya ya. Kalau misalnya melakukan ini cocok banget buat Twinda. Apalagi kalau bukan yoga. Ih, kamu paling tahu ya. Tapi emang sama kayak lari, yoga itu sebenarnya juga asik ketika kita melakukannya bareng-bareng. Mungkin kamu mau ikut? Boleh, 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 boleh. Di mana? Di Times Square New York, jauh ya. Ribuan orang berkumpul di Times Square di New York Kamis lalu untuk melakukan yoga bersama. Ini adalah bagian dari perayaan Summer Solstice dan Hari Yoga Internasional. Meski sempat didera hujan deras, namun acara tetap berjalan dengan mulus dan dihadiri sejumlah selebriti serta praktisi yoga. Bukan cuma di Amerika Serikat, warga Kairo Mesir juga lakukan yoga bersama di Al-Hoyaya Park. Setelah dipraktikkan di India selama berabad lamanya, yoga kini berkembang pula di Mesir. Para praktisi percaya yoga mampu menjaga pikiran dan tubuh tetap harmonis.